Ini itu orang yang mukhlis, salatnya, saumnya, zakat, infak, sedekahnya hilang. Karena dia suka melakukan kemaksiatan dengan sesama manusia, mukul orang, nuduh orang, menggibah orang, ya. Itu nanti akan dipindahkan pahalanya. Dosanya ditambahkan. Orang yang besar debet daripada besar kredit daripada debet atau besar pasar daripada iya, apalagi itu bangkrut. Makanya hati-hati. Salat kita bisa hilang itu gara-gara ngomongin, mukul, apalagi nuduh, kemudian mencuri, maksiat yang lain itu hilang. Hati-hati. Kita pernah ngomongin orang dengan tujuan untuk memprovokasi, tidak akan hilang dosanya sebelum kita minta maaf kepada orang itu. Tapi kalau kita ngomongin musuh dalam selimut, orangnya tahu, namanya tahu, dan harus dipublikasikan. Seperti ngomongin jenderal PKI umpamanya, jenderal si A, orangnya kan tahu, namanya juga tahu, sebutkan. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan ghibah. Saya ngomongin Abdullah bin Ubay, namanya juga bagus, Abdullah bin Ubay, tetapi kan tokoh munafik. Kita ngomongin Fir'aun, Korun, Aidit, ya kan? Siapa lagi gembong-gembong PKI itu? Yang sekarang ada juga tahu, golongan yang sok seperti agama, ada. Seperti agamis padahal, preman, banyaknya gitu. Pakai Abdullah bin Ustaz deh, sebutkan orangnya itu supaya kita tidak tertipu. Benar-benar tetangga kita umpamanya perampok, pembunuh dan sebagainya, namanya tahu, kelakuannya tahu, beritahukan ke teman-teman tetangga yang lain. Itu amar ma'ruf nahi munkar supaya tetangga kita tidak jadi korbannya. Ini ular, ini belut, masa kita tidak boleh ngomongin ini ular itu? Yang jelas tujuannya apa? Kalau orang tidak bisa membedakan